Halo, kali ini kita coba untuk mengupdate framework terbaru dari Asli. Ya, mari kita coba. Ini dia punya modul. Lancarkan flash disk dulu. Flash disknya, ya, kita cari dulu lubangnya. Lancap. Habis lancap flash disk, yang pertama dilakukan kita hidupkan dulu UPS nya supaya kalau update nanti lampu kalau padam aman, ada UPS. Nah, sekarang sudah tertancap, kita coba hidupkan slay-nya. Slay, nah, masuk. Nanti kita firmware-nya dapat dari bapak yang ada di gadusnya Asli, ngirimin versi itu. Ya, sebelumnya versi Asli kita adalah ini, yang di GSM itu ya, GSM email yang ada di TUS, ngasih update terbaru. Nah, ini dia yang lama, 403.14. Nah, sekarang kita coba masuk ini, select, sudah turun lagi. Nah, di sini ada yang namanya update. Update kita tukar. Nah, sekarang kita tunggu prosesnya. Extract file, jalan sampai selesai ya, kita tunggu dulu persennya berapa ya, kita coba, semoga semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan untuk mengatasi error-error Asli. Yang suka padnya kadang hilang-hilang, nggak tahu kalau sudah diupdate begini apakah dia bisa normal lagi atau gimana, kita tunggu sebentar hasilnya ya, kita lihat dulu, menunggu jalannya update sampai selesai, presentasinya sampai di 100 ya. Sambil kita tunggu, maka betul nanti pet-pet yang sering dipukul bersamaan itu dia tidak kadang-kadang hilang-hilang suaranya. Ya, semoga aja dengan update framework terbaru semua itu teratasi. Kita tunggu dulu sampai semuanya selesai prosesnya. Ya, sedikit lagi. Kalau dia selesai, habis update firmware, nanti minta di restart. Jadi kita lihat dulu. Biasanya dia restart otomatis. Nah, ini update berjalan sesuai dengan petunjuk sampai versinya selesai. Kita tunggu semuanya tuntas sampai di mana. Garis 2, garis 3. Iya. Nah, sudah. Masuk kembali. Selanjutnya kalau dia sudah standby, minta di reset. Sekarang kita kembali ke ini, kita lihat lagi, kita reset dulu, reset
ke pabrik. Yes, pilih select. Yes, reset dulu sampai nanti dia restart kembali. Ya, kita tunggu bersama-sama. Apakah nanti setelah ini saya uji coba, apakah iPad yang dipukul bersama-sama itu dia masih kadang-kadang hilang bunyinya atau delay, ya bahasanya telat kah? Ada momen-momen tertentu dia begitu, nggak tahu dari padnya atau framework-nya, makanya kita coba dulu, semoga itu teratasi. Nah, kita lihat dulu sampai dia standby. Selanjutnya kita cek versinya apakah sudah berubah ke versi yang ditulisan tadi, setup versinya versi berapa. Ntar dulu. Nah, versinya sudah betul, tadi 403, sekarang 408, Edu 16. Ya, marilah kita coba dulu sebentar. Setelah ini saya akan buat video untuk ngetes pad kalau dimainkan tuh gimana ya, apakah masih delay atau enggak. Oke, kita tunggu tes berikutnya. Terima kasih.